Hari ini tamatlah riwayat seorang keturunan Kiai Ageng Prayogo. Biar aku yang menghabisinya, Guru. Tidak. Kalian bukan musuhku. Kenapa kalian menginginkan kematianku? Kau musuhku. Karena kau keturunan Kiai Ageng Prayogo. Kau selalu jadi penghalangku. Aku akan tetap menjadi penghalang selama sepak terjamu menimbulkan malapetaka. Perempuan sembarangan. Wong laki-laki kok ditubruk seenaknya loh. Saya sudah punya pacar. Paham ora? Heh, kamu yang gak tahu. Kamu yang gak punya mata. Nabrak seenaknya. Menghalangi jalan. Itu yang gendut. Sir. Shh. Jangan berisik. Aku sedang berpikir. Perempuan tadi? Iya. Rasa-rasanya aku pernah ketemu. Di mana ya? Jangan-jangan dia bekas pacar saya. Ngaco. Itu kan Mayang Sari. Yang pernah ribut sama kamu di rumah makan Podoseneng. Muridnya Malampir. Masa kamu lupa? Masa Allah. Amit-amit, jabang bayi. Anak putuku aja nosing turun. PPN dewe. Tolong! Tolong di sana! Anakku semakin gawat! Tolong! Ji, kenapa anaknya? Keracunan. Aduh, aku tuh paling gak tega lu ngeliat anak keracunan. Kulonwun. Mbok, mbok nih, Nak Sembara dan Nak Basir pulang. Sembara dan Basir. Kenalkan Pak, ini teman kami satu kampung. Pak Karto. Lindu Aji. Ini Mbok nih. Farida, apa kabar? Baik. Aku dengar setelah pulang kampung kamu akan segera menikah dengan Sembara. Iya. Aku mau membawa Minten ke tempat perkawinan Farida dan Sembara. Sekalian memperkenalkan calon istriku ini kepada orang tuaku. Boleh, tapi syaratnya Mbok Ne harus ikut. Wah, harus pakai pengawal segala lu. Tidak percaya sama Basir ya? Bukannya nggak percaya, Nak. Tapi supaya dijamin aman begitu. Gitu, Nak. Hendu, cepat siapkan minuman dan makanan buat kakang-kakangmu ini. Pasti kakang-kakangmu ini haus dan lapar. Habis dari perjalanan jauh. Sana. Nggih, Pak. Mana Mardia? Saya mau melihat seperti apa rupanya manusia harimau itu. Di sana. Hah? Panggil Pak Karto. Iya, iya. Ini biasanya untuk memasung orang gila, kan? Benar. Pasungan ini bekas Tarwa. Anaknya Pak Karto yang menderita sakit ingatan. Tapi sekarang sudah sembuh. Jadi, kau perlakukan Mardian seperti orang gila? Dia dipasung? Maksudku supaya gampang membawanya pulang ke kampung. Tapi ternyata lepas juga. Loh, tadi malam masih ada di sini? Saya sendiri yang mengantar makanannya. Pasti ada yang melepaskannya. Sebab mustahil Mardian bisa melepaskan tali pasungan tanpa bantuan orang lain. Tadi malam saya lihat Tarwa yang masuk ke sini. Tarwa? Iya. Wah, kurang ajar. Sembara, apa Mardian masih berbahaya? Kalau melihat matanya yang sudah padam sinar buasnya, nampaknya Mardian sudah tidak berbahaya lagi. Dia sudah mengaku kalau dia yang melepaskan Mardian. Tarwa, kenapa kamu melepaskan Mardian? Orang itu tidak gila. Kalian yang kejam.
memasung orang yang masih waras. Aduh, Tarwa, Tarwa. Kenapa kamu tidak ngomong? Yang kamu lepas itu bukan orang baik-baik. Sampun, Tobu. Tarwa, jangan dimarahi lagi. Nanti kalau kumat kan kita sendiri yang repot. Saya benar-benar minta maaf karena tidak bisa menghadiri pernikahan kalian berdua. Sebab ada tugas yang harus saya selesaikan secepatnya. Sekarang saja saya mengucapkan selamat untuk kalian berdua. Terima kasih, Ji. Selamat, Farida. Terima kasih. Ada tugas apa, Toji? Kelihatannya kok repot banget. Sampai menyita seluruh waktumu. Nanti saya jelaskan sama kamu kalau sudah selesai. Yang jelas sekarang saya harus pergi ke Tanah Pasundan, ke wilayah Kulon. Baiklah. Selamat jalan. Hati-hati, Oji. Kau kalah lagi, Labir. Kalau soal ilmu, aku bisa mengalahkan Sembara. Tapi dia punya pusaka cemeti amal rasuli. Aku tidak kuat menghadapi senjata yang mengandung mujizat gaib seperti itu. Kenapa tidak kau rampas? Enak saja kau ngomong. Memangnya mencuri tape di pasar? Sekali samber. Lebih gampang membunuh 100 macan daripada merebut camuk sakti dari tangan Sembara. Kau harus menjadi setan canggih. Apa? Dengan menjadi setan canggih, kau akan bisa merampas cambuk sakti dari tangan Sembara. Percaya sama aku. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kau harus minum darah pengantin baru, Labir. Pengantin baru, darah segar. Ada apa? Pengantin baru. Makanya jangan kelamaan membujang, buru-buru kawin. Ayo jalan. Kampungmu masih jauh, Kang. Walah, kamu baru meninggalkan kampung kok nanya begitu. Ya masih jauh, Toten. Kampungmu jauh sekali, Kang. Walaupun kampung saya jauh,
tapi kampung saya indah. Makmur, subur, Kang Sarwo tinandur. Murah, Kang Sarwo tinuku. Wah, pokoknya kamu sampai di tempat saya, pokoknya seneng. Bener. Aneh loh, orang-orang kok pada lari ketakutan melihat kita. Apa dikiranya kita ini rombongan gendruwo? Mungkin di kampung ini telah terjadi peristiwa yang menakutkan. Peristiwa apa? Anakku tahu. Kang! 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 Itu dia. Iya. Pendekar kok napasnya megap-megap. Bagaimana bisa bertempur satu hari penuh kalau napasnya tidak panjang? Itu kan aliran napas kuda. Kalau saya kan bukan. Memangnya Kang Basir pendekar aliran apa? Kang Basir pendekar nekat. Pendekar banyak makan tapi kuat. Sedang apa, Nek? Maaf, Nek. Saya membuat Nenek kaget. Nenek tidak sangka akan ada orang yang datang. Berarti Nenek tidak usah mencari makanan di tempat sampah lagi. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Nenek bisa mendatangi rumah penduduk untuk minta sedekah, sehingga tidak perlu mengorek-ngorek sampah. Selama ini memang begitu, tapi sekarang tidak lagi. Orang-orang tak ada yang berani keluar rumah. Semuanya bersembunyi, takut sama setan janggi. Setan janggi? Iya. Seumur-umur baru kali ini aku mendengar. Kalau setan kuburan, setan pocong, tuyul, aku sering mendengarnya. Nenek juga tidak tahu setan janggi itu ada atau tidak. Tapi kata orang-orang kampung, setan janggi itu setan yang kelaparan. Itu sih setan gembul. Makannya apa, Nek? Nasi sambal, menyan, kembang, atau semur jengkol? Darah. Hah? Makanannya darah. Darah manusia. Darah perawan yang baru kawin. Pengantin baru. Wah, ini sih gawat. Tidak main-main. Bu, sekarang bu.